Alillahi wa inna ilaihi rajiun. Putrane Pak Sajam leleran degan agi gawe mercon meledak ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berkeping-keping. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Putrane Pak Sajam. Putrane Pak Sajam sebelah pondok. Gon pertelon sebelah pondok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Putrane Pak Sajam. Jenengane siapa? Jenengane siapa? Siapa jenengane? Putrane Pak Sajam jenenge Tommy. Tommy ya. Tommy putrane Pak Sajam sebelah pondok. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada 14 Juni 2022. Dua rumah di Gerumbul Leler RT 4 RW 1 Desa Randegan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas hancur diduga akibat ledakan obat mercon. Kejadian sekira pukul 17.30 WIB, satu orang tewas. Korban bernama Ahmad Gustomi, 28 tahun, warga setempat. Ketua RT 4 RW 1 Sutopo mengatakan, ledakan tidak terlalu keras dan seperti roda meletus. Korban itu jualan online lampu-lampu dinding dan saya lihat motongin paralon dan buat itu udah lama. Katanya kepada tribunjateng.com, sampai saat ini polisi dan Brimob masih berjaga di area lokasi. Dalam video yang beredar tampak warga mendatangi lokasi ledakan yang memporak-porandakan rumah. Puing-puing bangunan pun berserakan. Rumah yang rusak terlihat dibangun dengan material kayu dan anyaman bambu. Suasana begitu hening dalam video yang dibagikan.